Dan anehnya lagi, kita waktu bagiin donasi, beras yang kita bagikan serasa itu tidak berkurang, malah semakin kesini semakin tambah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya, channel Hadir Chef, yang semoga pada momen ini bisa bermanfaat. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, kuat iman Islam, gampang rezekinya, dan selalu diberi panjang umur. Amin. Oke. Baik buat teman-teman, kesempatan ini saya mau berbagi donasi, ya, di mana kami mengumpulkan donasi dari jenengan semuanya. Yang sudah kita sudah berkumpul, tapi saya belum tahu hasilnya berapa, jadi langsung aja. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, siap. Langsung aja kita lihat datanya. Ini lagi di toko saya. Kita udah kumpul sama teman-teman tim sukses. Oke. Baik. Oke, Pak. Ini baik buat teman-teman, ini hasil donasi yang kita dapatkan. Ya, di mana 3 hari kemarin kita mengumpulkan donasi, cuma 3 hari ya, Mbak. Ya, yang kemarin saya kita buat videonya dan alhamdulillah sudah ditutup, dan hasilnya itu alhamdulillah kita mendapatkan 3.015.000. Alhamdulillah. Dan mendapatkan sekitar 546 pieces masker. Makanya buat teman-teman, terima kasih sekali. Di sini kita doakan bareng-bareng buat teman-teman kita yang berdonasi. Ya, apalagi yang mungkin videonya, kita doakan semoga orang-orang yang berdonasi dan membantu acaranya kita dan mendoakan kita, semoga Allah gampangkan rezekinya, diberi nikmat sehat, nikmat kuat iman Islam, dan semoga diberikan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Baik, gak usah pakai lama teman-teman, nantinya ini kita bakalan langsung ke ATM, terus langsung ambil uangnya, kemudian kita langsung belanjakan beras yang nantinya kita akan bagikan kepada khususnya orang-orang di sekeliling kita yang akan dapat memakai beras. Oke, tonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Kayak gini kan tambah semangat. Oke teman-teman, kita udah selesai, kita berasnya udah naik ke mobil, terus kita siap meluncur. Terima kasih sama Ibu Devi. Sama-sama. Ya, dapat berasnya di sini, tapi nggak dapat diskon saya ya. Tapi alhamdulillah kita itu dikasih bonus apa? Satu karungnya berapa kilo, Bu? 25 kg. Alhamdulillah itu dari Bu Devi langsung. Silakan, makanya buat teman-teman yang mau beli beras bisa di sini. Di mana, Bu? Ini mana? Pasar. Ya, pokoknya pasar Arca itu masuk aja. Namanya itu Dimas Beras. Oke, terima kasih Bu Devi. Semoga tambah lancar, sukses, dan gampang rezekinya. Dan doakan kita biar lancar semuanya. Oke, Bu. Kita langsung dulu ya.
Oh, ini beneran. Ini Pak Bibil. Ini kok masih juga sering aktif. Alhamdulillah ini apa Mas Bibil? Satu cuci tangan dan cuci kiri. Itu lagi dong biar udah nikah. Alhamdulillah ini apa buat tengah sih Mas? Betul. Alhamdulillah ini apa buat tengah sih Mas? Betul. Ya, satu karton isinya 48 biji. Satu karton alhamdulillah. Makanya buat teman-teman kalau ada niat baik dan hal baik pasti Allah akan mempermudahkan jalan kita untuk menuju dan mendapat. Oke, Mas Bibil. Siap. Kami terima kasih Mas. Iki apa tuh? Masukin mobil dulu. Oke Mas Bibil, terima kasih, sukses terus. Terima kasih banyak, semoga lancar sih. Amin. Semoga sukses terus. Amin amin. Terima kasih Pak. Bro, alhamdulillah dapat lagi. Dapat beras, dapat itu. Cuman yang belum dapat cocok. Yeah. Oke, kita lanjut. Sukses. Baik buat teman-teman, kita bakalan siap OTW. Ingat teman-teman ya. Ini donasi bukan dari saya. Oh ya, ini kenalin dulu, ini Mbak Trisna dan itu Mbak Devi. Ini bukan dari kita, tapi ini donasi dari jenengan semuanya. Yang dimana di sini kita itu cuma sebagai perantara dan kita pun bakalan tanggung jawab apa yang jenengan donasikan. Kita akan bakalan tanggung jawab dan insya Allah amanah. Yang dimana kita akan siap bagikan kemanapun, dimanapun, khususnya untuk orang-orang yang terdekat kita terlebih dahulu. Makanya ini dibagi dua, kita bawa dua mobil karena ini lumayan banyak banget ya. Karena ini tidak cuma di Purworejo Banyumas, begitu pula kita ada yang dibagikan di Cilacap. Karena mereka pun aktif di acara kita, makanya kita siap pun membantu. Oke, kalau kayak gini kan tambah semangat. Yes. Oke, langsung aja kita cek ya. Oke, buat teman-teman kita sekarang langsung menuju ke area Cilacap. Di sana kalau punya teman-teman kita di Binangun, terus mana? Roya, Adipala, Sugia. Jadi kita langsung bagiin ke sana. Doain kita semoga bisa senantiasa mendapatkan keberkahan untuk semuanya. Amin. Semangat, semangat untuk kebaikan. Karena apa? Saat kita memanfaatkan masa muda untuk kebaikan, Allah mencintai kita. Allah aja cinta, apalagi calon mertua. Janda. Oh jangan janda. Ini supir, bukan supir, ini Bang Jafar. Vokal ya. Matris nama Devi ini tim biasa. Nanti pun ada mobil satunya lagi karena banyak yang dibawain, jadi kita dibagi dua apa namanya? Dua kelompok tim. Oke teman-teman semangat. Ini hari pertama kita bagi-bagi. Dan perlu tahu
kita mau ngasih ke orang yang kita cintai ya. Woi mas, iya mas. Gimana mas? Biasa apa nih? Abis bagi-bagi donasi, asik. Oh kebab mas, jualan kebab sama. Waduh, kayak mampir toh apa di Medan ini? Asik siap, oke. Okay. Berapa semuanya? Mas? Ini berapa mas? Wah, gratis kan gak apa-apa. Gratis. Gimana? Gratis? Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Yang penting jangan sering-sering ya, Beb. Oh, siap. Oke, siap. Nyatainya. Oke, guys. Di dalam pas Amin, tugas kita selesai. Intinya buat teman-teman, di sini pun saya belajar bahwa apapun yang kita niatin baik dan itu perkara baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu sendiri dan jalannya pun itu akan dimudahkan. Saya rasa itu, wah, kita itu merasa nikmat banget. Bahkan kita yakin dapat berkah dunianya itu udah kelihatan. Waktu kita bagi-bagi kita dikasih jajan banyak atau apa, dan anehnya lagi kita tuh waktu bagiin donasi, beras yang kita bagikan serasa itu tidak berkurang, malah semakin kesini semakin tambah ini. Dan ternyata padahal kita itu sudah nutup apa namanya donasi, tapi banyak masih orang yang ingin membantu. Ada yang ingin donasi beras dan donasi atau punya lain. Banyak buat teman-teman, semangat terus untuk teman-teman dan terima kasih telah memberikan donasi. Dan insya Allah kita kemarin sudah amanah dan tanggung jawab dan sudah kita bagi dagingnya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.